Hai guys, kembali lagi dengan saya di AK Channel. Hai guys, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di AK Channel, ini kita ada di Jalan Mulyosari Surabaya dan lihat kondisi terkini malam Minggu saat PPKM darurat hari pertama di Surabaya. Ikuti terus videonya sampai habis ya. Di Mulyosari ini banyak kuliner tapi sekarang agak sepi kalau malam Minggu kena PPKM darurat karena tidak boleh makan di tempat. Ada McD, KFC, sekarang agak sepi karena hanya melayani delivery pesan antar. Ayo kita lanjut ke Pakuwon City Mall dan Food Festival.
Check it out. Surabaya tutup semua, begitu juga Pakuwon City Mall dan sebelahnya Food Festival juga tutup. Biasanya kalau Minggu ramai sekali kuliner di Pakuwon City Mall dan Food Festival. Habis ini kita lanjut telusuri di area ITS menuju ke Galaxy Mall melihat situasi Galaxy Mall. Jack it up. We'll be right back.
Jack it up. Galaxy Mall adalah mall yang terbesar di Surabaya Timur dan merupakan kawasan elit di Surabaya Timur. Biasanya kalau malam minggu ramai sekali di Galaxy Mall ini. Ya, orang kuliner, shopping. Jack it up. Sini banyak brand-brand ternama. Tapi malam ini ternyata kondisi sepi mallnya. Di dalam mall cuma apotek dan toko obat yang boleh buka. Kulinernya tidak boleh makan di tempat, hanya melayani pesan antar. Jadi gak bisa nongkrong juga. Saat PPKM darurat ini, oleh sebab itu jalan di daerah ini juga sepi. Orang-orang lebih banyak berdiam di rumah aja. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.